DPRD Kabupaten Balangan gelar rapat paripurna persetujuan bersama tiga buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Balangan pada program pembentukan peraturan daerah tahun 2021. Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Balangan, Selasa 6 Juli 2021. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balangan Ahsani Pauzan dan dihadiri oleh Wakil Bupati Balangan Supiani, Wakil Ketua DPRD, Kepala SKPD terkait dan anggota DPRD Balangan. Ketua DPRD Balangan membuka rapat dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak Dewan dan pemerintah daerah tentang program-program pemerintah daerah mengenai tiga buah rancangan peraturan daerah, yaitu melanjutkan tahapan-tahapan yang diperlukan dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, Raperda tentang pajak daerah dan Raperda tentang retribusi penyedotan tinja atau KAKUS. Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Balangan, Supiani menerangkan Pemkab Balangan akan menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk menjalankan retribusi penyedotan tinja. Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait ya, untuk menyiapkan sarana dan prasarananya supaya di masyarakat itu tidak ada keluhan-keluhan yang kalau sudah dipungut bayaran atau segalanya, tidak ada untuk keluhan balik. Supiani menyatakan bahwa keberadaan Raperda retribusi tinja atau KAKUS sudah cukup tepat. Diharapkan setelah dilakukan pelaksanaan dan diawasi, tidak ada lagi evaluasi dalam aturan tersebut. Sementara itu, panitia khusus Raperda retribusi tinja atau KAKUS, anggota DPRD Kabupaten Balangan Muhammad Rizkan menerangkan, retribusi ini dianggap menjadi salah satu sumber PAD yang berpotensi. Muhammad Rizkan menambahkan, sarana dan prasarana nantinya akan disediakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan kualitas pelayanan, di mana nantinya Dinas PUPR Kabupaten Balangan berperan sebagai leading sektor mempersiapkan layanan penyedotan tinja atau KAKUS. Pendapatan asli daerah, retribusi kan, yang memang diatur khusus oleh daerah di luar pajak, dan ini potensinya lumayan. Dan terkait sarana-prasarana yang akan disediakan pemerintah, insya Allah sejak APBD perubahan, terkait kualitas layanan, fasilitas umumnya akan maksimal mungkin diperhatikan, sehingga layanan dan tarif yang dibebankan ke masyarakat tidak memberatkan. Bella Kirarendra dan juru kamera Masitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.